Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini aku sedang membantu ibuku menyiram tanaman. Kalau kalian gimana? Apakah sudah membantu orang tua kalian di rumah? Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa supaya ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna. Truk merah. Batat. Begitu bunyi klakson truk merah. Ia siap kembali ke lumbung Pak Tani setelah mengantar beras di pasar. Jalanan yang tadi sepi mendadak menjadi bising. Suara truk merah yang meraung-raung memekakkan telinga. Tidak hanya itu, truk merah yang sudah tua berjalan pelan dan terus mengeluarkan asap hitam yang tebal. Sekali terhirup, asap itu bisa membuat siapa saja batuk. Pak Tani, truk merah harus berhenti bekerja. Begitu kata orang-orang yang kesal dengan asap hitam dan suara bising. Namun, Pak Tani terlalu sayang dengan truk merah. Ia tidak sanggup berpisah dengan truk merah. Truk merah terus merambat di jalan mendekati lumbung. Truk merah berhenti, mesinnya mati. Tidak ada lagi suara meraung-raung dan asap tebal. Pak Tani segera memeriksa mesin truk merah. Tetapi ia tidak bisa membuat truk merah bergerak. Truk merah diam di dekat lumbung. Pak Tani sering mengunjunginya sambil membawakan bermacam-macam barang. Sebulan kemudian, orang-orang kaget melihat Pak Tani turun dari truk merah. Ia membawa aneka bunga yang dipetik di bak truk. Truk merah punya tugas baru sebagai taman mini. Nah, teman-teman kelas 5, setelah kalian mendengar cerita soal truk merah,
Sekarang waktunya kalian menjawab pertanyaan di layar ya. Kita bahas sama-sama yuk jawabannya. Pertanyaan pertama, apa tugas truk merah? Ya, jawabannya bisa mengantar beras ke pasar atau mengantar petani ke pasar. Soal kedua, mengapa orang-orang menyarankan agar truk merah berhenti bekerja? Betul. Yeay. Itu karena mereka kesal akibat polusi suara dan udara yang ditimbulkan oleh truk merah setiap melintas. Soal selanjutnya, menurutmu, apa tugas baru truk merah? Tugas baru truk merah ialah sebagai taman mini, tempat petani menanam bunga-bunga. Lalu, soal keempat, apa yang kamu ketahui tentang bahaya polusi udara? Sebenarnya banyak sekali jawaban untuk soal ini. Tapi salah satunya adalah polusi udara bisa menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Nah, sekarang soal terakhir. Apa yang telah kamu lakukan untuk menjaga udara di sekitarmu tetap bersih? Jawaban yang ini juga tidak hanya satu, teman-teman. Tapi kalau Kak Agung ditanya, Kak Agung mengurangi polusi udara dengan lebih memilih menggunakan transportasi umum dan menanam banyak tumbuhan di sekitar. Ayo menulis. Teman-teman, kalian pernah kesal gak sih sama pemilik kendaraan yang kendaraannya mengeluarkan banyak asap hitam? Nah, kalian bisa mengimbau pada pemilik kendaraan itu dengan surat. Sekarang, tulislah sebuah surat kepada pemilik kendaraan tersebut yang berisi saran atau usulan agar tidak ada lagi polusi udara. Kalian bisa melanjutkan surat berikut. Setelah itu, bacakan surat kalian ke orang tua atau walimu ya. Di sesi ini, kalian akan belajar tentang penggunaan akhiran an. Apa itu akhiran an? Coba kalian simak dan kita baca sama-sama ya. Ada pawai mobil antik di jalanan. Mobil-mobil ini melintas dalam barisan yang rapi. Ternyata, pawai ini merupakan acara bulanan. Kendaraan berusia tua ini memikat hati banyak orang. Seperti yang kalian lihat di layar, terdapat kata-kata yang dicetak tebal hurufnya. Kata-kata itu mendapat akhiran an. Akhiran ini berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Seperti pada daftar kata berikut ini. Sekarang coba kalian gunakan kata-kata yang ada di layar untuk mengisi soal di bawahnya ya. Ini dia jawabannya. Kita baca bersama-sama ya. Melati senang sekali. Sore ini ia akan bermain layangan bersama anyelir di lapangan. Ia juga berencana akan membeli manisan enak yang dijual di dekat sana. Melati mengambil sepeda di samping rumah. Namun, kendaraan itu tidak bisa dikayuh. Melati mengingat-ingat ajaran dari ayah tentang cara memperbaiki sepeda mogok. Ia lalu memeriksa bagian roda. Benar saja, ternyata ada sekrup yang lepas. Melati segera memperbaiki sepedanya. Bagaimana? Mudah kan? Kalau kalian masih belum mengerti, kalian bisa minta orang tua atau walimu untuk membahasnya lagi ya.
Teman-teman, sekarang coba kalian hitung 3 parkiran berisi mobil-mobil yang ada di layar. Kira-kira parkiran nomor berapa ya yang memiliki jumlah mobil kurang dari 50? Nah, jawabannya adalah gambar nomor 1. Apakah kalian kesulitan menghitungnya? Kalian bisa mengikuti caraku. Seperti kalian lihat, di masing-masing gambar terdapat 4 deret parkiran yang penuh. Gambar kotaknya pun sama besarnya. Artinya, 4 deret parkiran yang penuh itu memiliki jumlah yang sama. Untuk menghitungnya, kalian tinggal hitung bagian yang menurun. 1, 2, 3, dan 4. Lalu, bagian yang mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu, kita kalikan saja kedua angka itu, yaitu 4 dikali 11 sama dengan 44. Itu artinya 4 deret parkiran yang penuh itu terisi 44 mobil. Sisanya kalian bisa menghitung secara manual. 1, 2, 3, 4, 5. Kendaraan merupakan alat transportasi yang membantu kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Bagaimana kendaraan tersebut berpindah? Coba perhatikan roda yang mobil yang berjalan. Karena roda tersebut berputar, maka kendaraan bisa berpindah. Apakah ada hubungan antara roda yang berputar dengan jarak tempuh kendaraan? Ternyata ada. Banyaknya putaran roda dikalikan keliling roda, itu adalah jarak tempuh kendaraan. Lihat grafis berikut. Untuk menghitung keliling lingkaran adalah pi dikalikan diameter atau 2 dikali pi dikali jari-jari. Nilai pi adalah ketetapan dari 22/7 atau 3,14. Pi berlaku untuk seluruh lingkaran. Misalnya, sebuah mobil memiliki roda dengan diameter 54 cm. Keliling roda tersebut adalah 54 cm kali 3,14 sama dengan 169,56 cm. Apabila roda tersebut berputar 1000 kali, maka mobil akan menempuh sejauh 169,56 cm dikali 1000 sama dengan 169.560 cm atau 1695,6 meter. Konsep tersebut ternyata diaplikasikan pada odometer. Odometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak tempuh suatu kendaraan. Alat ini ada di semua kendaraan bermesin. Kalian bisa melihat di motor atau mobil yang ada di sekitarmu. Ayo eksplorasi! Hari ini, Adam akan mengumpulkan data miniatur roda yang berbeda ukuran dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Ayo, kamu juga bisa ikut bereksplorasi dengan mengikuti apa yang dilakukan Adam. Siapkan alat dan bahannya ya. Ada kertas, alat tulis, benang, dan jangka. Sekarang buatlah lingkaran. Ketiga lingkaran tersebut merupakan miniatur roda yang nantinya akan dihitung jarak tempuhnya dalam 10 kali putaran. Lalu, beri tanda berupa garis dengan menggunakan spidol pada salah satu tepi lingkaran-lingkaran tersebut. Kemudian, gerakan pada meja atau lantai sebanyak satu putaran sampai garis tanda kembali ke posisi semula.
Setelah itu, kita tuliskan panjang kelilingnya ke dalam tabel. Selanjutnya, kita ulangi sampai 10 putaran. Dan masukkan juga hasilnya ke dalam tabel. Pada kolom jarak tempuh di masing-masing lingkaran. Pada akhirnya, inilah data yang sudah ditulis oleh Adam. Bagaimana dengan kalian? Apakah hasilnya sama? Sekarang, coba kita sajikan data tersebut dengan diagram batang. Inilah hasil diagram batang dari data jarak tempuh masing-masing roda sebanyak 10 putaran. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman, saatnya kita melanjutkan proyek kreatif kita, membuat komik mengenai alat transportasi yang ada di daerah kalian. Setelah kemarin kalian menggambar sketsa, sekarang waktunya untuk menebalkan gambar kalian dengan spidol. Seperti ini. Selamat berkreasi. Refleksi. Wah, gak terasa ya kita sudah masuk ke bagian refleksi. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yuk kita masukkan data-data di tabel ke dalam diagram batang. Perhatikan data keliling roda dari sebuah kendaraan berdasarkan panjang diameternya. Dengan diketahui diameter, maka selanjutnya hitung jarak tempuh apabila berputar 1000 kali. Masukkan data dalam tabel dan ubah menjadi satuan kilometer. Ya, ini dia hasil datanya. Karena datanya urut, jadi mudah nih kita memasukkannya ke dalam diagram batang. Yang pertama, kita masukkan data dari diameter 30 cm, yaitu 0,942 km. Lalu, data dari 36 cm, yaitu 1,1304 km. Lalu, data dari 42 cm. Selanjutnya, data dari 52 cm, yaitu 1,6956 km. Terakhir, data dari 60 cm, yaitu 1,884 km. Lalu dari data diagram tersebut, coba kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Soal pertama, diketahui kendaraan-kendaraan tersebut berjalan dengan kecepatan yang sama. Jika jarak antara dua tempat A dan B adalah 5 km, kendaraan manakah yang akan sampai paling cepat? Tentu saja jawabannya adalah kendaraan yang memiliki roda paling besar, yaitu 60 cm.
Kalian hebat. Yeay. Lalu, pertanyaan kedua. Sebuah roda dengan diameter 60 cm berputar sebanyak 2000 kali. Angka pada odometer di atas akan berubah menjadi angka berapa? Pertama kita hitung dulu. Berapa jarak yang ditempuh dengan 2000 putaran? Angka pada odometer adalah jarak dalam satuan kilometer. Maka odometer akhirnya adalah 135.699. Berarti odometernya kini menjadi 135.699. Gimana pembelajaran hari ini? Asik kan? Jangan lupa untuk mereview ulang bersama orang tua atau wali kalian di rumah ya. Kakak pamit dulu, sampai ketemu besok. Dadah!